Kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an mengatakan. Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-hirrati. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha laisat binajasin. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ahlus Sunani al-Arba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk di antara hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bicara soal tentang hukum binatang yang kita kenal di sekeliling kita, yang ma'ruf adalah hewan yang bernama kucing. Hadis ini sebenarnya ada asbab urutnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan seperti itu? Jadi dari sahabat Kabsyah binti Ka'ab ibn Malik, satu hari Abi Qatadah yang meriwayatkan hadis ini, beliau masuk. Lalu ia menyiapkan air wudu untuknya. Tiba-tiba datang kucing, kemudian meminum dari air yang akan digunakan untuk berwudu. Maka Abu Qatadah pun kemudian memiringkan wadah air tersebut untuk kucing itu, sehingga ia bisa minum dengan mudah. Lah Kabsyah binti Ka'ab ibn Malik ini tiba-tiba heran apa yang dilakukan oleh Abi Qatadah. Kenapa dia memberi minum dari air yang akan digunakan untuk berwudu? Maka kemudian Abi Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kamu heran wahai anak saudaraku? Maka Kabsyah mengatakan, ya. Kemudian dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Bahwa kucing itu tidak najis, dia adalah hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat dari Ummu Darda, anna maulataha arsalatha biharisyati ila Aisyah radhiyallahu anha, fawajadtuha tusalli fa asharat ilayya andaiha faja'at hirrah fa akalat minha, falamman sarafat akalat min haythu akalat hirrah, faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innaha laysat binajasin innaha hiya minat tawafina alaikum, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bifadliha. Jadi dari Ummu Dawud, bahwasannya maulah hamba sahayanya yang dimerdekakan oleh Ummu Dawud ini memintanya untuk mengirimkan harisyah. Harisyah ini semacam makanan yang dibuat dari gandum yang dicampur daging, untuk dihadiahkan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lah sesampainya di sana, aku menemukannya sedang sholat. Jadi Aisyah sedang sholat, kemudian Aisyah berisyarat kepadaku untuk meletakkannya dalam sholat itu. Lah tiba-tiba datang seekor kucing dan memakan sebagian makanannya. Lah ketika Aisyah radhiyallahu anha selesai sholat, ia pun makan dari sebagian makanan yang sudah dimakan kucing. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk di antara hewan-hewan yang berkeliaran di antara kalian, dan Rasul pernah berwudu dari bekas minumnya kucing. Dari dua riwayat ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis. Memang ada kaidah yang mengatakan bahwa setiap yang haram itu kotorannya najis. Setiap yang binatang yang makan dan hukumnya haram itu kotorannya najis.
Bahkan badannya juga najis seperti anjing umpamanya, itu diperselisihkan ulama. Jumhur mengatakan najis sak badan-badannya. Tetapi khusus kucing tidak. Kucing itu suci badannya. Tetapi walaupun demikian kotorannya tetap najis. Ya. Walaupun dia haram dimakan tetapi dia suci badannya. Tapi khusus kotorannya seperti kencingnya atau beraknya itu najis itu. Makanya saya nasihatkan ibu-ibu yang suka dengan kucing, maka harus rajin membuang kotorannya. Dan kalau bisa ada tempat khusus untuk beraknya, untuk kencingnya, supaya tidak tercecer kemana-mana. Karena yang namanya benda najis tentu akan memadorotkan. Baik, kita akan kembangkan ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala soal kucing ini. Ada beberapa masalah yang mungkin kita akan bahas. Yang pertama, soal memelihara kucing. Apakah memelihara kucing itu boleh atau tidak? Yang kedua, jual beli kucing. Apakah jual beli kucing itu diperbolehkan dalam Islam? Kemudian yang ketiga, ada beberapa kepercayaan di masyarakat soal kucing. Seperti kucing hitam yang tidak ada warna selain hitam, itu dikatakan syaitan. Bahkan jin terkadang beralih rupa kepada kucing yang hitam, sehingga orang yang bermimpi dan mimpinya kemudian berjumpa dengan kucing hitam, berarti orang itu sedang kerasukan jin. Kemudian juga di masyarakat, kalau nabrak kucing maka bangkainya harus dimuliakan, dikubur benar-benar supaya tidak kualat, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas seputar tiga soalan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama bicara soal merawat kucing dulu ya. Apakah merawat kucing itu dibolehkan di dalam Islam? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya memelihara binatang itu selama tidak ada larangan, maka tidak ada masalah. Kecuali ada larangan ya. Seperti mamanya memelihara anjing itu memang ada larangannya. Nabi mengatakan, maniktana kalban illa kalba saydin au masyiatin naqasa min ajrihi kulla yaumin kiratan. Barang siapa yang memelihara anjing selain daripada anjing buruan atau anjing untuk digunakan menjaga, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 2 kirat. 2 kirat itu 2 gunung Uhud. Jadi pahala sebesar 2 gunung Uhud itu setiap hari akan hilang. Lihat, bayangkan. Makanya jangan suka melihara anjing. Ustaz, anjingnya lucu loh. Lebih lucu lagi daripada kucing. Lebih lucu dari suaminya lagi. Tetap tidak boleh, namanya anjing ya anjing. Tetap dilarang, mau lucu kayak apapun tidak dibolehkan. Karena yang dibolehkan cuma 2 dalam hadis ini. Kucing apa, anjing buruan atau anjing untuk menjaga ternak saja. Tetapi pada dasarnya semua hewan yang tidak terlarang dan dia bukan hewan buas, ya tidak akan mengganggu kita. Karena ada orang yang memelihara ular, akhirnya dia kena patuk ular, mati pula sama peliharaannya. Ada orang yang melihara buaya, dia pula kena santap buaya. Ada orang melihara binatang buas, dia pula kena buasnya binatang buas itu. Jadi kalau membahayakan ya tidak boleh. Tapi pada dasarnya hukum memelihara binatang apapun termasuk juga kucing sah-sah saja. Tidak ada masalah, apalagi hewan itu bermanfaat bagi kita. Seperti bisa dimakan dagingnya, kayak ayam, kelinci dan yang semisalnya gitu ya. Atau manfaat yang lainnya, seperti umpamanya dilihat dari senang dengan bulunya, senang dengan lucunya, senang dengan suaranya, enggak ada masalah ya. Jadi itu hukum asalnya dibolehkan merawat binatang itu. Tetapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang jadi masalah adalah ketika kemudian seseorang itu merawat binatang berlebihan. Pamannya ibu, memelihara binatang itu sampai menghabiskan banyak biaya. Hanya untuk merawat binatang, merawat kucing. Karena kita tahu bahwa kucing ini kan juga tidak sedikit kan biayanya kan bu. Untuk makan dia saja bisa ratusan ribu itu. Belum lagi perawatannya. Belum lagi kemudian pemeliharaannya dan begitu seterusnya. Terkadang kemudian
seseorang itu berlebihan. Kita tidak syak lagi bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap yang memiliki hati, setiap yang memiliki hati yang kita sayangi dari makhluk hidup itu, kalau kita pelihara dengan baik, kita kasih makan dan yang lain, itu ada pahalanya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli dzati kabidin arat batin ajrun. Jadi setiap menyayangi makhluk hidup itu berpahala. Tetapi sekarang ini masalahnya kita lebih mendahulukan binatang dibandingkan manusia. Pemanya di samping rumahnya ada orang susah, ada orang fakir, ada orang miskin, ada anak yatim, ya kan? Yang harusnya sebenarnya uang untuk pemeliharaan hewan itu bisa disedekahkan kepada mereka. Yang jelas-jelas manusia yang maksum, ya, yang jelas-jelas manusia yang maksum, yang terpelihara. Sementara binatang ini tidak maksum. Jadi terkadang itu yang harus dipahami. Ya, yang harus dipahami adalah jangan sampai kemudian lebih mendahulukan kucingnya dibandingkan orang miskin di sekitarnya. Karena ini tidak boleh, ya. Masa tetangganya kelaparan, kucingnya kekenyangan, kan ini enggak masuk di akal. Nah, ini juga harus dipahami. Boleh kita merawat binatang, burung dan yang semacamnya atau kucing, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang lucunya lagi, ada suami istri itu sampai bertengkar gara-gara merawat kucing. Jadi istrinya itu saking sukanya dengan kucing, dia rawat sampai 2-3 kucing itu kan. Dan kucingnya bukan kucing kampung, kucing kota ya, kucing Angora, Persia atau yang semacam, yang tahulah berapa itu makanan untuk mereka saja per bulannya itu sudah cukup untuk membiayai hidup keluarganya lah. Sementara suaminya ini pas-pasan kerjanya. Jadi setiap gajian itu hanya dibelikan makanan kucing, perawatan kucing. Akhirnya berantakan rumah tangganya gara-gara kucing. Masa bercerai gara-gara kucing? Ya kan gak masuk di akal. Dan kenapa pula istrinya dibela-bela kucing daripada bela suaminya? Oh, lebih gak berakal lagi tuh. Nah, ini kan jangan sampai kemudian berlebihan mengakibatkan akhirnya keluarga berantakan, kemudian hak-hak manusia pun terlantarkan. Seperti mamanya lebih mementingkan kucingnya dibandingkan keluarganya dan begitu seterusnya lah. Ini kan masalah, Bu. Ya, jadi walaupun boleh seseorang itu merawat binatang, tapi ya sewajarnya saja. Ya, jangan sampai kemudian berlebihan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, bicara soal hukum jual beli kucing. Apakah boleh seseorang itu menjual belikan kucing? Karena kalau ibu buka di handphone, ya kadang-kadang kita tengok umpamanya di apa, Tokopedia atau apalah kan, atau di marketplace itu jual beli kucing. Keluar tuh kucing-kucing lucu tuh, Bu. Subhanallah. Mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan sampai puluhan juta loh harganya tuh. Tergantung ya mungkin merek kucingnya lah ya kan. Ya, apakah dia Persia atau Angora atau jenis macam-macam lah jenis kucing itu. Lah, pertanyaannya boleh enggak jual beli kucing itu? Lah, bicara soal jual beli kucing ini sebenarnya memang masalah perselisihan ulama panjang ya. Bagi sebagian para ulama melarang, tidak boleh menjual belikan kucing. Kenapa? Kan ada hadis Nabi. Hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, Nasa'i, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wassinawar. Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing dan hasil penjualan kucing. Rasul melarang. Bahkan dalam Sahih Muslim sampai beliau membawakan bab dalam Sahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang bab tahrimi thamanil kalbi wa huluwanil kahini wa mahril bagiyi wa nahyi an bai'i sinawar. Jadi Imam Nawawi itu sampai membuat bab dalam syarah Sahih Muslim, bab diharamkan upah jual beli anjing, upah tukang ramal, upah pelacur, dan dilarang juga dengan jual beli kucing. Kemudian dalam Sahih Muslim juga ada lafaz jazaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi SAW sangat-sangat melarang dari upah jual beli tersebut, termasuk jual beli kucing. Dari hadis ini, maka banyak para ulama, baik yang salaf ataupun yang khalaf, baik yang dulu atau yang kontemporer seperti umpamanya Syekh Shalih Fauzan, ya, dan banyak juga para ulama yang lainnya mengatakan bahwa jual beli kucing itu haram.
Tidak boleh. Boleh kita merawatnya. Ya, umpamanya dengan meminta atau dikasih, kita rawat, tidak ada masalah. Atau mungkin ada kucing kampung atau datang ke rumah sendiri, kemudian kita kasih makan, akhirnya lama-lama betah di rumah kita, kemudian kita rawat. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau umpamanya terjadi jual beli kucing, menurut pendapat yang pertama haram hukumnya. Tidak boleh. Dan tidak boleh memakan upah jual beli kucing ini. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab ulama yang lainnya, mengatakan bahwa boleh jual beli kucing itu. Boleh jual beli kucing itu. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, itu kaidah itu. Sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan ada harganya, berarti masih bisa dijual belikan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bahkan ada yang mengatakan ini mazhab jumhur, mengatakan sesuatu yang ada manfaat dan harganya itu masih bisa dijual belikan. Dan kucing itu ada manfaatnya. Dan ma'ruf manfaatnya gitu ya. Seperti mamanya bisa dilihat dari segi warnanya, suka dengan warnanya, kemudian suka dengan bentuknya, kemudian suka dengan lucunya. Kemudian sebagian kucing itu juga terkadang menangkap tikus, ya, menangkap kecoa, menangkap apa namanya binatang-binatang kaki seribu dan macam-macam lah binatang-binatang yang ada di rumah kita yang terkadang membuat jijik dan membahayakan. Lah kadang-kadang oleh kucing itu ditangkap dan dimakan atau dibunuh kan gitu. Itu kan ada manfaatnya juga tuh. Sehingga dari sinilah maka dalam mazhab Syafi'i dan yang mazhab-mazhab yang lainnya mengatakan boleh jual beli kucing itu karena ada manfaatnya. Kemudian ada juga mereka membantah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Ada yang mengatakan bahwa tambahan bayi isinawar ketika Nabi sallallahu mengharamkan upah jual beli anjing dan upah jual beli kucing, maksudnya tambahan kucing itu adalah tambahan lemah dalam hadis itu. Ini bantahan mereka yang membolehkan menjual kucing. Jadi tambahan kucing dalam hadis itu lemah, artinya yang ada hanya larangan jual beli anjing saja. Kemudian mereka juga mengatakan, okelah kalau hadis itu sahih, tambahan kucing itu memang ada dalam hadis itu, maka kalimat sinawar ini maksudnya adalah kucing liar, bukan kucing peliharaan. Apa bedanya kucing liar dengan kucing peliharaan itu? Maksudnya kucing liar ini kan membahayakan. Ya, jadi kalau kucing yang membahayakan, nyakar, terkadang bisa menggigit anak kita. Ya, pokoknya kalau istilahnya sinawar itu kucing-kucing liar yang nakal gitu ya, yang membahayakan, itu yang dilarang. Adapun kucing-kucing yang kemudian tidak membahayakan artinya ya bisa dinikmati gitu ya. Maka itulah yang dimaksud dibolehkan maksudnya untuk jual beli kucing itu. Jadi kucing yang tidak membahayakan. Kalaupun hadis itu saya dibawa ke situ. Wallahu alam. Ya terserah ya ibu mau milih pendapat yang mana gitu, yang membolehkan atau tidak. Cuman kalau saya pribadi ya, saya lebih cenderung melarang. Ya sebaiknya tidak melakukan jual beli kucing. Ya kecuali kalau kucingnya ada yang ngasih ya, atau mungkin kucing kampung datang ibu rawat ya enggak masalah. Tapi kalau dijadikan bisnis jual beli kucing, sebaiknya kita keluar dari khilaf ulama. Ya, keluar dari khilaf ulama, khawatir yang kuat itu yang melarang, akhirnya kan kita masuk ke hasil yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ah, itu nasihat saya. Wallahu a'lam. Taib, kemudian yang ketiga bicara soal beberapa kepercayaan di masyarakat. Karena ada orang yang bertanya juga kepada saya itu tentang Ustaz, apakah kucing hitam itu sama dengan anjing hitam katanya kan. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas ketika bicara soal anjing hitam itu kan minasyaiton. Dia adalah setan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apabila seseorang salat dan tidak menggunakan sutrah, kemudian lewat anjing di depan kita, anjing hitam, maka batal sholatnya. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW apa alasannya. Maka Rasul mengatakan karena anjing hitam itu adalah setan. Dan juga ada hadis yang mengatakan disuruh untuk membunuh anjing yang berwarna hitam. Maksudnya hitam yang gak ada warna lain ya Bu ya. Hitam gelap gitu yang betul-betul memang hitam semua dari kepala sampai kaki. Sehingga ada kemudian yang mengatakan begitu juga kucing hitam. Jadi kias kepada anjing hitam. Apalagi sering kemudian para perukiah khususnya, mereka bercerita gitu ya, para perukiah ini, bahwa ketika mereka merukiah orang itu, terkadang diantara jin yang mengganggu orang yang sedang dirukiah yang kerasukan itu rata-rata tasyakul dengan kucing yang berwarna hitam. Bahkan sebagian para perukiah mereka itu menganggap bahwa kalau orang bermimpi
dan dalam mimpinya melihat kucing hitam, berarti dia terkena sihir atau kesurupan karena diganggu oleh jin. Taib. Pertanyaannya sekarang, apakah memang kucing hitam itu, maksudnya hitam semua Bu ya? Kalau ada warna lainnya ya, bukan, ini bicara memang gelap warnanya, hitam semuanya. Apakah bagian daripada setan? Syekh Albani rahimahullahu taala pernah ditanya soal ini, halil qittatus sauda syaitanun, wahai Syekh, apakah kucing yang hitam pekat itu bagian daripada setan? Fa ajaba, maka beliau menjawab, la bukan, dzaka huwal kalbul aswad syaitanun. Kucing tidak termasuk, yang setan itu adalah anjing yang hitam. Artinya Syekh Albani mengatakan bahwa kucing yang berwarna hitam itu bukan setan. Dan juga Lajnah Daimah juga ditanya, para ulama yang ada di riset fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ketika ditanya apakah kemudian kucing hitam itu adalah setan, maka mereka mengatakan bukan. Mereka mengatakan bukan. Bahkan sebenarnya tradisi jahiliyah di zaman Nabi SAW, kalau ada binatang yang berwarna hitam, tidak mesti kucing, pokoknya binatang apa saja yang berwarna hitam itu, orang-orang jahiliyah menganggap itu jin. Jadi ini bagian daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kucing hitam itu bukan setan, karena nasnya cuman bicara soal anjing, anjing hitam. Tidak ada nas tentang masalah kucing, kucing hitam. Ya, boleh jadi mungkin para perukiah benar mereka mengatakan seperti itu, tetapi jangan dilazimkan. Ya mungkin sekali-kali lah, mungkin jin itu tasyakul berubah bentuk menjadi kucing hitam, mungkin kemungkinan bisa, karena bukan aja tasyakul dengan kucing hitam, jin tasyakul dengan manusia aja bisa kan gitu ya. Ya boleh jadi sekali-kali, tapi kalau kemudian diponis bahwa kucing hitam setan, maka tidak dibolehkan. Tidak ada riwayatnya ya yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya pun umpamanya, taruhlah kita bicara seandainya. Ada kucing hitam di rumah tuh, Bu. Kucing umpamanya kucing kampung atau kucing apa masuk ke rumah, warnanya hitam, gelap sak mata-matanya hitam umpamanya, Bu ya. Lah tiba-tiba kemudian terbesit, jangan-jangan itu tasyakul daripada jin. Atau memang itu jin, seandainya itu jin yang tasyakul beralih rupa kepada kucing yang hitam, apakah ibu harus membunuhnya? Maka tidak boleh. Sekalipun taruhlah itu jelmaan dari jin, tidak boleh membunuhnya, Bu. Ibu cukup ta'awud kemudian usir dia. Karena kalau seandainya ibu membunuhnya, walaupun itu jin, kita dilarang membunuh jin. Ya, Nabi SAW saja tidak pernah membunuh jin. Pernah Nabi SAW diganggu sholatnya dengan jin, kemudian oleh Rasul dicekik tuh jinnya, kemudian diikat, terus habis itu sama Rasul dilepas lagi kan itu. Apalagi di zaman Nabi SAW ada, waktu perang Ahzab itu ada anak muda, karena baru menikah, khawatir dengan istrinya. Kemudian dia pun pulang minta izin sama Nabi untuk melihat istrinya. Kata Rasul, silahkan tapi jangan lepas pedangmu. Namanya kondisi perang kan itu, takut ada musuh. Tiba-tiba sampai di rumah, istrinya berlari keluar dengan pakaian tidur yang tidak layak ya. Di zaman itu kan aib gitu ya. Pakaian-pakaian yang tidak layak itu dipakai, kemudian lari keluar rumah. Padahal itu pakaian dalam rumah gitu. Marahlah kemudian si suaminya ini. Jadi si suaminya nanya, tapi istrinya mengatakan, aku ketakutan karena ada ular di dalam rumah. Akhirnya kemudian dia masuk, langsung diserang ular itu. Cuman sama-sama kena, ular itu berhasil menggigit, dia pula berhasil menebas ular itu. Ularnya mati, dia pun mati. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, sungguhnya di Madinah itu ada jin-jin muslim katanya. Maka kalau masuk ke salah satu rumah kalian, bacalah ta'awud, kemudian usirlah, jangan dibunuh. Nah, kalau membunuh, berarti membunuh jin muslim kan termasuk dosa besar, tidak boleh membunuh. Makanya ini kalau memang ibu ada kucing hitam, ya kan, dan ibu yakini itu bagian daripada jin, maka diusir aja. Nah, tapi saya enggak yakin lah kan gitu. Buktinya coba saja kalau ada kucing hitam, ibu bacakan Al-Baqarah gitu. Kira-kira dia pergi atau enggak gitu kan. Ya kalau enggak pergi berarti enggak setan lah dia kan. Ya. Kadang-kadang kucing ini kadang-kadang mereka keluar kemudian masuk ke rumah kita itu, mereka cari makan sebenarnya itu. Mereka lapar, datang cari makan. Ya kalau ibu ada makanan kasih lah kan itu. Dan kalau ibu ngasih makan kucing ya pahalanya besar kan itu. Habis itu ya sudah dia pergi. Dia hanya cari makan aja kok. Walaupun itu kucing hitam tuh. Karena sekali lagi bahwa kucing hitam itu, dia bukan bagian daripada setan seperti anjing hitam. Kemudian juga ada keyakinan di masyarakat ini, yang kalau seseorang itu naik kendaraan, kemudian nabrak kucing, kadang-kadang kepikiran tuh. Karena otaknya sudah dicuci oleh mitos-mitos, oleh khurafat-khurafat gitu ya. Kalau nabrak kucing itu beda dengan nabrak hewan yang lainnya.
Kalau tidak berhenti diambil, dikafani, ya enggak disolatkan lah. Kemudian dikuburkan baik-baik gitu. Nanti dia akan kewalat. Boleh jadi akan terjadi kecelakaan itu. Enggak bu. Ya. Jadi nabrak kucing itu sama dengan nabrak bebek. Sama dengan nabrak ayam. Enggak ada hadis yang mengatakan kucing ini punya keistimewaan kalau ditabrak berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pembahasan kucing ini saya tambah. Ada sebagian masyarakat itu yang saya baca di beberapa artikel dan juga saya dengar juga gitu dari beberapa orang. Bahwa Nabi SAW itu sangat cinta dengan kucing. Bahkan Nabi SAW itu punya peliharaan kucing. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Rasul itu punya kucing namanya Mu'izzah. Jadi ada kucing namanya Mu'izzah itu kucing peliharaan Nabi SAW. Dan Rasul sangat cinta dengan kucing. Ini perlu saya jawab ya. Hadis tentang kucing Mu'izzah ini maudhu. Ini hadis palsu. Tidak benar Rasul itu punya kucing namanya Mu'izzah. Atau kucing-kucing yang lainnya. Rasul tidak pernah memelihara kucing. Dan Rasul tidak pernah punya kucing. Ingat ya. Rasul tidak pernah memelihara kucing. Dan Rasul tidak pernah punya kucing. Adapun hadis Nabi SAW mengatakan bahwa merawat kucing itu bagian daripada iman. Ada juga tuh hadis Nabi mengatakan hubbul hirrati minal iman, cinta kucing itu bagian daripada iman. Hadis ini juga maudhu, lemah saja masih mendingan. Kalau sudah palsu itu bukan dari Nabi. Nah, mungkin ini direka-reka sama orang yang jual beli kucing biar laku mungkin kucingnya, mungkin lah kan. Tapi ini gak ada. Ingat ya, Nabi tidak pernah punya kucing, Nabi tidak pernah memelihara kucing, dan hadis yang mengatakan cinta kucing bagian daripada iman, ini hadisnya maudhu. Tetapi kalau yang dimaksud secara umum Nabi SAW mencintai binatang, ya. Nabi itu mencintai binatang bukan hanya kucing. Ya, contohnya umpamanya ketika Nabi berperang, kemudian ada sahabat menemukan sarang burung. Tiba-tiba anaknya diambil. Burungnya ini induknya berputar-putar nyari anaknya. Maka Rasul melihat ini pasti induk burung nyari anaknya ini. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang menyakiti induk burung itu, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Kembalikan anak burung itu ke induknya, kata Rasul. Menunjukkan sayangnya Rasul kepada burung, memperhatikan dunia burung. Jadi maksudnya kalau yang dimaksud secara umum Rasul itu cinta kepada binatang termasuk dalamnya kucing, ya iyalah. Karena Rasul mengatakan irhamu man fil ardi sayirhamukum man fis sama. Ya, cintai makhluk yang ada di bumi termasuk juga di dalamnya kucing dan juga binatang-binatang yang lainnya, maka kalian akan dicintai oleh zat yang akan ada yang ada di langit. Jadi kalau pendalilannya secara umum Rasul suka dengan kucing bahkan suka dengan binatang-binatang yang lain, iya, Rasul sayang dengan binatang. Tapi kalau kemudian yang dimaksud ada kehususan Rasul dengan kucing, maka ini perlu dalil karena hadis-hadis seputar kucing itu di zaman Nabi SAW yang punya kucing itu yang ada jelas riwayatnya adalah Abu Hurairah. Ya, dari sekian ribu para sahabat itu kan yang suka kucing cuma Abu Hurairah. Ya, karena kalau dia ngaji dia bawa anak kucing, kemudian dikantongi, ya nanti habis ngaji dibawa, sehingga Rasul takjub dengan Abu Hurairah ini dan ditanya, "Itu apa yang kau bawa ya Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Anak kucing." Maka Rasul mengatakan langsung yang tadinya namanya Abdurrahman ibn Sakhr langsung oleh Rasul dikasih nama Ya Abul Hir, katanya. Wahai bapaknya kucing, ya, atau Ya Aba Hurairah, wahai bapak kucing kecil gitu ya. Jadi para sahabat yang punya kucing itu cuman Abu Hurairah, dan Nabi SAW tidak melarang Abu Hurairah untuk merawat kucing. Artinya boleh seseorang itu merawat kucing selama hak-haknya dipenuhi, Bu ya. Karena ada hadis yang mengatakan gara-gara kucing orang masuk neraka di zaman Bani Israel. Kata Nabi SAW, "Udzibati mar'atu fi hirratin habasatha," yang sudah kita bahas kan. Bahwa ada seorang wanita diazab di neraka gara-gara seekor kucing. Kemudian ditanya, kok bisa wanita itu masuk neraka wahai Rasul? Kenapa bisa diazab dia? Karena kata Nabi SAW, karena dia mengurung kucing itu, gak ngasih makan, gak ngasih minum. Sampailah dia makan dari rapi dinding, akhirnya dia mati. Maka Rasul mengatakan, "Udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha." Maka wanita itu diazab gara-gara kucing yang di peliharanya, tapi tidak diberikan kesejahteraan kepadanya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Artinya kalau merawat binatang, hak-hak binatang itu dipenuhi, Bu. Ibu suka kucing, ibu suka burung, ibu suka apa, harus dipenuhi haknya. Di antaranya makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Sebagaimana kita juga ada nafsu biologis, maka mereka juga punya. Ya, supaya ada keturunan juga kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diluruskan tentang masalah memelihara binatang itu. Dan yang lebih dari itu,
Ya kalau bisa, karena kucing ini juga kotorannya najis Bu, ya kemudian juga kencingnya najis, maka sebaiknya kalaupun harus merawat itu ya rawatlah di luar rumah. Umpamanya ditaruh di teras gitu ya. Jangan taruh dalam rumah. Terkadang kucing ini kalau taruh dalam rumah Bu, kan ada karakter-karakter kucing, orang-orang yang ahli kucing itu, kalau kucing itu protes kadang-kadang sama kita, dia berak sembarangan, dia kencing sembarangan, kan itu protesnya kucing itu Bu. Ya, nggak tahu ya pakar-pakar kucing di sini ada nggak nih. Ya, saya baca seperti itu. Nah, kalau dia sedang protes dengan kita dalam rumah, khawatir dia masuk ke tempat sholat, berak pula di sajadah kan jadinya. Atau karena kan sifat kucing itu kalau habis berak, kalau habis kencing itu kan kakinya dia kayak ada menutup-nutupi tempat berak kencingnya kan, padahal gak ada pasirnya di situ tuh. Nah, dikhawatirkan punya beraknya kena kakinya, kencingnya kena kakinya, lari ke tempat tidur, lari ke tempat sholat, kan akhirnya memadorotkan semuanya Bu. Ya. Makanya itu harus diperhatikan ya, sebaiknya kalaupun harus merawat binatang ya taruhlah di luar di teras gitu ya, sehingga tidak memadorotkan. Kalaupun harus masuk ke rumah ya sekali-kali ya. Kadang-kadang yang lebih pokoknya ada yang berlebihan sama kucing itu. Makanya ini yang harus dipahami tentang seputar kucing. Baik, kita kembali kepada perkataan pengarang di sini. Hadis ini, kata beliau pengarang, mengandung dua prinsip pokok. Pertama, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Dalam syariat Islam, antara wujud prinsip ini adalah bahwa benda-benda yang ada asalnya suci akan tetap suci walaupun tersentuh oleh kucing. Sehingga tidak wajib untuk mencuci segala yang tersentuh oleh mulutnya, tangannya, kakinya. Karena Rasulullah mengatakan, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sungguh kucing itu termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di antara kita. Artinya apapun benda di rumah, entah piring, entah sendok, ya kalau tersenggol oleh kucing, terjilat oleh kucing dan begitu seterusnya, tidak menjadikan najis. Ya, ingat, tidak menjadikan najis. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kucing dan hewan lain yang lebih kecil bentuknya seperti tikus, dia hidup dan tidak membuat najis setiap benda yang disentuhnya. Jadi bukan hanya kucing, termasuk tikus juga Bu. Jadi kalau tikus mamanya dia lari, kemudian nginjak-nginjak piring, masuk ke pakaian, maka tidak jadi najis yang diinjaknya, yang disentuhnya, selama dia hidup Bu. Sebab kalau dia mati jadi bangkai, najis. Bukan masalah tikusnya, tapi bangkainya. Ya, bangkai tikus najis. Bangkai kucing pun najis gitu ya, kalau sudah jadi bangkai. Ya, tapi kalau dua-duanya masih hidup, maka semua badan sak liur-liurnya dianggap najis kecuali kotorannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hewan yang najis ketika hidup ataupun mati, baik tubuhnya secara utuh, bagian-bagian tubuhnya dan juga kotorannya, contoh anjing, seluruh hewan buas, babi dan yang semisalnya. Artinya kucing tidak termasuk di sini. Kemudian yang selanjutnya, hewan yang suci ketika hidup, namun najis setelah mati, contohnya kucing dan yang lebih dari kucing bentuknya, tikus dan yang semacamnya. Kemudian di sini, hewan tersebut tidak bisa jadi halal karena disembelih atau dengan cara lainnya. Jadi walaupun kucing itu tidak najis, jangan pula ibu sembelih kucing, ibu buat gulai kucing, gak boleh. Ya, rendang kucing, gak boleh. Memang dia gak najis, tapi haram dimakan. Ya. Ingat, dia tidak najis tapi haram dimakan, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, hewan yang suci ketika hidup dan mati, namun tidak dimakan. Tidak boleh dimakan. Contoh adalah serangga yang darahnya tidak mengalir. Ini pun sama, tidak boleh. Ibu makan kecoa, tidak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, contohnya adalah hewan-hewan yang boleh untuk dimakan seperti kambing, ayam, nah itu boleh ya, dan kotorannya juga tidak najis ya, karena bisa dimakan. Pokoknya hewan yang bisa dimakan itu kotorannya nggak najis. Memang dia kotor, tapi tidak semua kotoran hewan itu najis kalau dia bisa dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, ayam, bebek, soang atau apa namanya, itu semua suci sak kotoran-kotorannya. Ya, tapi ya memang kotor, tapi bukan najis. Yang kelima, hewan yang suci ketika hidup dan setelah mati halal dimakan, baik disembelih ataupun tidak, contohnya hewan-hewan laut dan juga belalang. Nah itu walaupun gak disembelih mati halal. Ya, tapi kalau ayam gak boleh disembelih dulu. Ya, ini diantara kaidah soal hewan. Kemudian di sini kebanyakan ulama berdalil dengan sabda Nabi saw. Inna haminat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing tidak dianggap najis
karena dia adalah hewan-hewan yang jinak yang ada di sekitar kita. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga ditambah tentang keledai. Kalau keledai ini, kalau ada dua jenis. Kalau yang liar, halal. Tapi kalau peliharaan, haram. Ya, kalau keledai terbalik pula. Ya. Jadi kalau dia keledainya liar, maka halal. Halal dimakan setelah disembeli. Tapi kalau dia peliharaan, maka tidak dibolehkan. Karena termasuk khobisah, ya, atau khobais. Menjijikan dagingnya karena memang digunakan untuk keperluan mengangkut barang, mengangkut orang, diambil jasa apa namanya tenaganya dan begitu seterusnya. Makanya Rasul melarang tidak boleh memakan daging keledai peliharaan. Wallahu alam, ini seputar kucing.